Halo guys, welcome back. This is my channel. Kali ini kita akan membahas WhatsApp error 2021 5 Oktober. Baru terjadi malam dini hari, asik dah. Kita lihat di sini, kita akan membuka aplikasi WhatsApp dan kita tengok di sini. Itu gua sampai ngechat-ngechat orang atas terus. Itu nggak bisa-bisa guys ya. Gambar jam tangan guys. Nah, temen gue juga ya kan bangsat. Jangan-jangan I love you, jangan maki dia. Betul guys, gak bisa-bisa guys, temen gue ngajak mabar. Jadi WhatsApp ini error, nggak tahu kenapa ya guys. Kita buka aplikasi Instagram. Nah, kemungkinan Instagram juga sama guys. Hari ini semua server down, semua aplikasi sosmed itu down guys. Ini dia tuh, Facebook juga down guys. Jadi kalau Facebook itu dia bisa membuka dari Google Chrome, guys. Nah, kita lihat ternyata nggak bisa juga. Di website nggak bisa juga, tapi ini yang lain bisa nih. Misalkan lu ketik apa cara mengatasi tuh, ini website cepet tuh, cepet website. Tapi kalau facebook.com itu dia bakal lambat guys. Facebook Lite tuh nggak bisa bener. Jadi kali ini server semua dari Facebook, Instagram, WA itu lagi down guys. Ini mungkin ada tragedi sesuatu guys, tidak mungkin guys. Kita akan mencoba menggunakan VPN guys. Ini dia, kita coba ubah di Amerika ya. Kita hubungkan dulu ke salah satu negara tercepat. Nah, ini udah terhubung guys. Nah, kita terhubung di Amerika Serikat, Las Vegas. Langsung aja kita buka WhatsApp. Sama aja guys. Jadi kesimpulannya guys, VPN tidak bisa, tapi ada salah satu faktor yang dapat membuat WA ini bisa, yaitu dengan cara menggunakan WiFi. Nah, ini temen gue dia menggunakan WiFi, katanya lancar. Tuh, ngechat gambar X terus. Masih enggak, kan gue tanya dia masih apa enggak. Dia bilang enggak tahu nih pakai WiFi dah. Otomatis berarti kalian harus menggunakan WiFi supaya bisa berkomunikasi. Jadi seperti itu guys infonya guys. Terima kasih guys. Thank you very much. See you next time.